Pernah tak kita rasa kita seorang individu yang bersyukur? Sebanyak mana kita bersyukur dalam kehidupan seharian kita, sepanjang hidup kita? Pengalaman saya, ya, bukan sahaja sebagai seorang kaunselor berdaftar, ahli psikologi, tapi bila saya terlibat dengan projek-projek komuniti yang melibatkan golongan ataupun komuniti yang terpinggir seperti remaja yang bermasalah yang ditempatkan di rumah kanak-kanak, seperti ibu-ibu tunggal, ya, yang tersalah langkah dalam hidup mereka dan ditempatkan di pusat perlindungan. Dia mengajar saya erti bersyukur sebab mereka telah melalui satu pengalaman yang sukar untuk kita huraikan dengan kata-kata dan sukar untuk kita fahami dengan fikiran kita, tetapi dengan melibat sama dalam satu program, kita dapat merasai apa jua perkara yang mereka lalui. Kadangkala, ya, dia buat saya terfikir bagaimana sumbangan saya sebagai seorang insan cukup ke? Sedangkan ahli komuniti ada yang terjejas, ya, bukan sahaja dari segi pemikiran, kesejahteraan psikologi, tetapi mengundang banyak masalah dalam tingkah laku, ya. Sebab projek komuniti saya melibatkan remaja yang terlibat dengan khalwat dan mereka ni bukannya semua dari B40, ada juga yang dari T20, golongan berada, ibu ayah yang mempunyai wang ringgit tetapi masih ada salah laku. Yang kedua, saya terlibat dengan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang tidak tahu agamanya agama apa kerana pencetusnya adalah pengabaian. Orang kata harapkan pagar, pagar makan padi. Ada yang didera sebagai seorang kanak-kanak, ada yang dibiarkan tanpa keperluan asas, makan, pakai, tidak terurus, dan ada juga yang dijadikan hamba untuk mencari pendapatan. Dan yang ketiga, apa yang lagi yang saya terlibat adalah bila mereka yang mempunyai kecacatan fizikal, ya. Ada yang kudung kakinya, ada yang tiada tangan, ataupun ada yang mempunyai masalah saraf sehingga mengganggu kefungsian tubuh badan, ya. Jadi bila terlibat yang ketiga-tiga projek, ia menjadikan saya lebih bersyukur, ya. Lebih bersyukur, lebih prihatin, ya. Dan saya memang amat menggalakkan, ya. Jadi saya harap sangat pengalaman yang ada, kemahiran yang anda ada, bukan untuk bantu diri sahaja tetapi bantu juga ahli masyarakat, terutamanya mereka yang dalam krisis kehidupan. Tak kira lah krisis kehilangan, krisis rogol, ya, ramai remaja ada pengalaman di rogol, krisis mencederakan diri sendiri yang akhirnya mengundang kepada cubaan bunuh diri, krisis kehamilan luar nikah, krisis kemurungan, kebimbangan dan krisis stres. Saya harap kita menjadi individu yang lebih prihatin. Dengan itu, ya, anda di luar sana, tanya diri, sejauh mana kita nak membantu memperkasakan ahli komuniti kita. Dengan itu, saya ingin tinggalkan satu tagline, ya. Sayangi diri anda, hiasi peribadi anda, perkasakan komuniti anda. Pernah tak anda mengalami, ya, bila anda dilanda krisis, kadang-kadang tercari-cari apa bahan bacaan yang ada, bagaimana kita nak betul-betul faham apa yang kita alami dan bagaimana juga strategi untuk menguruskannya. Ada satu buku yang baru saja diterbitkan untuk kenali apa itu krisis dan juga bagaimana kita nak menguruskan krisis yang melanda dalam diri kita, ya. Dan tajuk-tajuk dia bukanlah serumpun, ya. Dia melatari pelbagai spektrum ataupun dimensi krisis. Bukan sahaja krisis dalam kehidupan, bukan sahaja krisis bencana alam seperti sekarang ini, ya, era pandemik COVID-19 yang mana dia datang dengan tiba-tiba dan dia memang sesuatu yang kompleks dan itu juga adalah satu krisis. Dan seterusnya tentang diri kita, perkembangan umur kita. Kadang-kadang kenapa kita rasa murung bila kita berusia 19 tahun? Itu satu krisis sebab kita nak melangkah ke satu peringkat umur yang telah ada perubahan nombor. Dinamakan krisis perkembangan. Jadi, anda di luar sana, apa tunggu lagi? Dapatkan satu kopi, satu naskah buat diri anda, buat ahli keluarga yang tersayang, juga buat rakan-rakan. Sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, bukan sahaja untuk kaunselor, tapi diri anda yang prihatin di luar sana. Apa tunggu lagi? Kita dapatkan sekarang.